Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang pria di Balikpapan ditangkap polisi karena kedapatan memproduksi mesin pompa BBM tanpa izin. Bus berpenumpang puluhan orang menabrak sebuah warung di Balikpapan. Pasangan calon gubernur Rudi Mas'ud Seno Aji mendatangi sekretariat KPU Kaltim dengan diarak menggunakan barongan. Pria berinisial AS ini digelandang polisi karena kedapatan memproduksi mesin pompa BBM yang dikenal dengan sebutan pom mini. Ia ditangkap bersama barang bukti karena kedapatan memalsukan izin produksi. Dari tangannya disita 3 pom mini warna putih hijau dan 2 pom mini warna merah hitam lengkap dengan mesin pompanya. Kanit Tipiter Satreskrim Polresta, Ibtu Wirawan menyatakan, awal penangkapan bermula dari kecurigaan polisi terhadap aktivitas tersangka yang memproduksi dan menjual pom mini. Aktivitas tersebut sudah dilakukan tersangka selama 1 bulan. Aku melakukan pembuatan atau perakitan pom mini dengan memalsukan izin-izin terkait yang mana pom mini yang dibuat tersebut akan diperniagakan kembali. Dalam hal ini yang dilakukan oleh tersangka ialah surat izin buatan sendiri, kemudian nomor-nomornya juga buatan sendiri, kemudian stempel pun buatan sendiri. Palsu ini. Jadi palsu. Seperti itu. Dengan kronologi tersebut terpenuhilah tindak pidana yang tadi saya sebutkan. Dengan dasar laporan polisi nomor LPA 10 Romawi 8 2024 SPKT Polresta Balikpapan Polda Kaltim tanggal 20 Agustus 2024 dengan tersangka nama inisial AS, pekerjaan swasta, alamat Balikpapan, usia bang, usia kelahiran 14 Januari 1984. Sudah berapa lama beroperasi bang? Baru selama sebulan. Tersangka ini menerima pesanan-pesanan, kemudian ini baru mulai dibuatkan. Tetapi pada saat dibuatkan ini, kami mendapatkan informasi kalau ada keanehan terhadap surat izin, kemudian cara pembuatan, dan stempel-stempelnya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat undang-undang tentang metrologi dengan ancaman pidana 1 tahun. Amir Hamzah dan Poniran melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah petugas dikerahkan untuk menyingkirkan batang pohon yang tumbang di kawasan Geraha Indah Balikpapan Utara Kamis dini hari. Petugas harus bergerak cepat karena batang pohon itu menutup ruas jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Ketua RT setempat menyebut kejadian seperti ini sudah berulang. Ini karena di kawasan tersebut banyak pohon tinggi yang rawan. Pada peristiwa kali ini, sebuah sepeda motor rusak tertimpa batang pohon. Untuk menghindari jatuhnya korban, Ketua RT meminta agar pohon-pohon tersebut segera ditebang. Ini Pak, yang ketiga kalinya ini pohon tumbang di kilometer 7, depan Grand City. Yang ketiga kalinya ini ada motor ketimpa kayu Pak, pohon. Alhamdulillah orangnya selamat, tapi motornya hancur. Nah, saya mohon dari pihak pemerintah, bagaimana solusinya Pak? Supaya pohon-pohon yang ada di pinggir jalan ini bisa ditebang atau dipangkas.
Setelah tim gabungan bekerja keras, arus lalu lintas mulai normal jelang subuh. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Namanya undang-undang IT. Itu cuma satu handphone, mungkin ada yang tiga. Peningkatan kesadaran bela negara yang digelar Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ini berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara. Pesertanya berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta kemasyarakatan. Hanya dengan Direktur Bela Negara Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Brigjen TNI G. Eko Sunarto menyebut, indeks bela negara secara nasional sangat baik. Meski begitu, pemerintah akan terus bergerak lebih-lebih jelang pilkada serentak. Ini dimaksudkan agar semangat nasionalisme dan kebersamaan tidak runtuh hanya karena beda pilihan dan pendapat. Ini pernah kejadian terjadi. Dia mengungkapkan berita yang tidak benar. Lanjut. Kami memiliki indeks bela negara yang kami sebar di seluruh kabupaten dan provinsi. Saat ini, alhamdulillah kita masih di atas 3 poinnya dari 1 sampai 5, yaitu 3,4, 3,5. Yang mana itu terindikasi sangat baik. Hal ini bisa terbukti dengan kemarin pada Pilpres yang kemarin sudah terselenggara dalam keadaan aman dan damai. Kalimantan Utara menjadi perhatian karena letaknya dekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. Kesadaran bela negara harus diperkuat agar keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia terjaga utuh. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kebakaran di Jalan Kulintang Dadi Mulia Samarinda Ulu ini menyebabkan warga panik. Itu karena mereka tidak menduga dengan kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan diduga api berasal dari obat nyamuk yang dibakar di rumah kosong. Sebanyak 6.824 personel pengaman Pilkada Serentak 2024 mulai dari tentara, polisi, Satpol PP, Dishub dan BPBD sudah dipersiapkan. Itu terlihat saat mengikuti upacara gelar pasukan Operasi Mantap Praja Mahakam 2024 di lapangan Muhammad Yasin Brimob. Polda Kaltim memastikan jumlah personel yang disiapkan tidak baku karena Polres dan Polresta sudah menyiapkan pasukan cadangan. Seorang pria terekam kamera pengintai mengendap-endap di halaman rumah warga di Desa Loajanan Ulu, Kecamatan Loajanan, Kutai Kartanegara. Beberapa jemuran di halaman ia curi. Belakangan diketahui barang yang dicurinya adalah celana dalam wanita. Pria bernama Jamil itu akhirnya ditangkap oleh polisi dengan barang bukti 233 lembar pakaian dalam dan bra wanita. Kepulan asap disertai kobaran api terjadi di sebuah bangunan yang dijadikan gudang oleh Indomaret di Jalan Poros Samarinda Bontang, Lempake, Samarinda Utara. Untuk memadamkan kobaran, petugas dan relawan pemadam dikerahkan.
Saat pemadaman, seorang warga terluka dan harus mendapatkan pertolongan medis. Warga Kampung Pandansari Segah Kabupaten Berau mengumpulkan sisa-sisa tanaman dari lahan yang telah digusur perusahaan tambang batubara. Mereka kecewa karena tidak diberitahu terkait perencana penggusuran tersebut. Sebelum digusur, lahan tersebut ditanami berbagai sayur-mayur yang nantinya akan dijual saat panen. Banjir hingga selutut orang dewasa ini terjadi di Gang Mufaka 3 Damai Bahagia Balikpapan Selatan. Ini menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Beberapa petugas diterjunkan untuk memantau kondisi banjir. Ini harus dilakukan karena daerah tersebut termasuk daerah rawan. Warga Jalan Urip Sumoharjo Sidomulyo Samarinda geger setelah seorang wanita yang mengendarai sepeda motor tewas. Warga menyebut korban awalnya terjatuh dan di saat bersamaan dilindas mobil yang datang dari arah berlawanan. Setelah mobilnya tersebut memilih kabur meninggalkan korban. Trotoar di Jalan Stalkuda persis di depan kantor Kejaksaan Negeri Balikpapan Selatan ini kondisinya memprihatinkan dan membahayakan keselamatan pejalan kaki. Itu setelah trotoarnya ambrol. Diharapkan pemerintah kota secepatnya mengambil tindakan sebelum ambrolnya trotoar semakin melebar.